Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening, I bid to all. Yang berbahagia, Datuk Taqiyuddin Hassan, Secretary General of Parti Islam Se-Malaysia PAS, former executive member of Football Association of Malaysia, FAM. Yang berhormat, Tan Sri Datuk Seri Abdul Khalid Ibrahim, ex-CEO of Permodalan Nasional Berhad, PNB, and the former Minister of Selangor. Yang Mulia, Tengku Ahmad Muzaffar Tengku Muhammad Zaid, Secretary General of Parti Ikatan Bangsa Malaysia, Ikatan. Mr. Iqbal Hakim Abdul Razak, Head of Youth of Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia, Berjasa. Professor Dr. Insinyur Hairul Azhar Abdul Rashid, Director of Jabatan Profesional Pemuda, JPRO. Yang berbahagia, Datuk Seri Zakaria Jaafar, former Deputy Chief of Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC. Yang berbahagia, Datuk Abdul Rahim Cik Daud, the former Deputy Director General of Road Transport Department, JPJ. Leaders of PAS, Ikatan and Berjasa. Representatives of non-governmental organizations and individuals, professionals, medias, as well as respected guests. On behalf of Jabatan Profesional Pemuda, JPRO, of Dewan Pemuda PAS, I would like to welcome everyone to Town Hall Mega 2018. It is an honor for us to have everyone gathered here today for this auspicious event. Yang berhormat, Datuk-Datuk dan sidang hadirin yang dihormati, acara kita malam ini akan dimulakan dengan ulasan dari kedua-dua panel jemputan. Selepas itu, ucap tama akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Dan insya-Allah, Town Hall Mega 2018 akan diteruskan dengan sesi soal jawab oleh para-para panel jemputan. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan moderator kita pada malam ini, Profesor Dr. IR Hairul Azhar Abdul Rashid, untuk meneruskan majlis kita pada malam ini. Dipersilakan Yang Berbahagia Insinyur. Agung Parti Islam Se-Malaysia PAS,
Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Abdul Farid Ibrahim, mantan Menteri Besar Selangor sesi 2008-2014. Yang Mulia Tengku Ahmad Muzaffar Tengku Muhammad Zaid, Setiausaha Agung Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan. Yang Berbahagia Saudara Iqbal Hakim Abdul Razak, Ketua Pemuda Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia berjasa. Dan Yang Berusaha Profesor Dr. IR Khairul Azhar Abdul Rashid, Pengarah Jabatan Profesional Pemuda JPRO Dewan Pemuda PAS Malaysia, serta beberapa VIP yang hadir pada hari ini yang saya akan nyatakan. InsyaAllah Yang Berbahagia Dato' Sri Zakaria Jaafar, mantan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, serta Yang Berbahagia Dato' Abdul Rahim Cik Daud, mantan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Seluruh VIP terhormat, rakan-rakan profesional, rakan-rakan teknokrat, golongan asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 55 yang bermaksud, Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Ayat-ayat Allah ini menyebutkan tentang kriteria mereka yang sesuai untuk dijadikan pemimpin, yakni mereka yang al-hafiz dan juga al-alim. Dalam ayat lain merangkumkan perbualan di antara Nabi Syuaib dan anaknya tentang kualiti pekerja yang terbaik dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang bermaksud, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah, Al-Qawi Al-Amin. Hadirin dan hadirat sekalian, negara Malaysia berhadapan dengan pelbagai masalah, daripada masalah ekonomi negara sehinggalah masalah keharmonian hidup rakyat. Ini belum lagi ditambah dengan cabaran daripada geopolitik serantau dan ancaman revolusi perindustrian 4.0. Di peringkat global, kita menyaksikan perang hybrid ataupun hybrid war antara blok pimpinan Amerika dan UK ke atas. Seluruh dunia sedang dilanda kebimbangan akibat perang perdagangan yang mulai memuncak antara Amerika dan China. Bagaimana isu geopolitik ini bakal mencorakkan masa depan kita dan anak-anak kita kelak? Kerajaan yang memerintah sekarang tidak dapat menguruskan pelbagai permasalahan ini dengan baik, disebabkan oleh masalah dalaman parti pemerintah itu sendiri. Pelbagai isu penyalahgunaan kuasa yang dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara. Hal ini menyebabkan rakyat bosan dengan politik. Kajian yang dijalankan oleh Merdeka Center pada 3 hingga 8 Ogos tahun 2017 tentang ekonomi, kepimpinan dan isu semasa mendapati 57% golongan anak muda berpendapat Malaysia menuju ke arah yang salah. Manakala isu yang paling menjadi kebimbangan mereka ialah isu kenaikan kos sara hidup. Ini ditambah pula dengan isu pengangguran di kalangan anak muda, disebabkan peluang pekerja di dalam negara ini diambil oleh warga asing. Ahli politik yang berkepentingan dengan mengharapkan laba kutipan lebih pekerja asing melalui kroni-kroni yang telah sedia ada. Apa solusi yang boleh diberikan oleh Gagasan Sejahtera dalam menangani masalah ini? Gagasan Sejahtera membawa pendekatan kerajaan teknokrat sekiranya diberi peluang untuk mentadbir Malaysia selepas PRU ke-14 nanti. Kerajaan teknokrat merupakan strategi pelaksanaan bagi wawasan induk negara sejahtera WINS 2051. Strategi pelaksanaan ini perlu bagi memastikan fasa pertama dalam WINS 2051, iaitu transformasi negara sejahtera dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Manakala budaya politik matang dan sejahtera, BPMS, merupakan budaya politik baru yang dibawa oleh PAS untuk seluruh rakyat Malaysia. Gabungan strategi Hala Tujuh Negara menerusi MIS 2051 dan budaya politik matang dan sejahtera ini memerlukan konsep pelaksanaan yang efektif. Konsep pelaksanaan efektif inilah yang dipanggil kerajaan teknokrat. Kerajaan teknokrat akan memerintah berpandukan kepada kerangka pencapaian atau visi negara, wawasan induk negara sejahtera dengan budaya politik baru BPMS. Secara kasarnya, kerajaan teknokrat adalah sebuah pemerintahan yang diterajui oleh kumpulan pakar yang mempunyai ilmu, keupayaan dan kemampuan intelektual dan keupayaan kemahiran yang tinggi dalam bidang masing-masing. Sama ada dalam bidang pentadbiran, ekonomi, keselamatan, pendidikan, kesihatan, sosial dan lain-lain. Kerajaan teknokrat ini akan memfokuskan kepada menyelesaikan masalah yang melanda negara. Manakala ahli politik dapat memfokuskan kepada usaha dalam memperbaiki dasar dan perlembagaan negara. Ini akan memberikan waktu bertenang kepada semua pihak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Ketenteraman dalam negara memberi peluang untuk kepimpinan negara untuk fokus dalam mencari penyelesaian kepada masalah-masalah negara. WINS 2051 telah mengenalpasti permasalahan negara dan menggariskan program-program yang dapat dijalankan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pelaksanaan solusi yang dicadangkan dalam WINS 2051 dapat dilaksanakan secara objektif oleh kerajaan teknokrat tanpa gangguan politiking. Perinciannya akan kita bincangkan bersama dengan panel-panel kita pada malam ini.